Menteri Keuangan tiga Datuk Sri tiga tiga Abdul Aziz berkata, program itu merupakan skim transaksi tanpa tunai bakal memberi manfaat kepada lebih 2 juta belia, puluh peruntukan sebanyak puluh 3.000 tiga Salam sejahtera, berita penting untuk rakyat Malaysia, Belia berusia 18 sehingga 20 tahun yang berstatus pelajar sepenuh masa di institusi pengajian tinggi IPT akan menerima uang RM150 menerusi program I e Pemula yang akan dilancarkan tidak lama lagi. Menteri Keuangan Tunku Datuk Sri Zafrul Tunku Abdul Aziz berkata, program itu merupakan skim transaksi tanpa tunai bakal memberi manfaat kepada lebih 2 juta belia, membebitkan peruntukan sebanyak RM3.000 sejuta. Selain itu, menurut beliau, terdapat berbagai dana serta pembiayaan disediakan khas untuk golongan belia melalui budget 2022. Tungku Zafrul berkata kerajaan telah mula membayar elaun sebanyak RM900 kepada pelajar yang menjalani program latihan industri sejak 2019 bertujuan membantu mengurangkan beban keuangan golongan belia. Bagi mencapai tahap kesejahteraan keuangan yang positif, perlu membiasakan diri dengan konsep kawalan diri kawalan diri akan membolehkan mengagikan simpanan dan berjinak-jinak dengan dunia.